nak kemana ya? Wah, lu pinjam lap nggak bilang-bilang lu ya? Dari tanda ngomong ribet banget. Makanya jangan dari sering jilatin lu. Iya. Pak. Ah, sini. Ya. Ngobrol di sini lah. Enggak, saya namanya kan orang baru jualan di sini. Karena ya. Di sini jualan kira-kira aman enggak ya? Aduh, saya enggak tahu ya, saya juga orang baru soalnya. Oh, Manado juga ya? Manado? Bukan. Apa sih? Sunda. Loh, Sunda kayaknya Jawa. Udah nih aus bener tuh anak suruh nyari minuman kemana minum kagak mau kurang minta air bang taruh bang seribu emang kuda sekarang lagu bang sebentar udah air pam juga sebentar. Naik jangan melecehkan orang bukan kuda abang dagang cari duit kan cari duit biar buat kuda saya bayar cuma dia dah sih. Dua gelas gope. Ya, saya ini dagang. Ya, kalau orang-orang lihat tidak, itu minumannya buat kuda siapa yang mau beli ntar pak? Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Pelita amat sih. Kalau kuda minumannya sendiri pak, ini pak ada pak. Tapi kan kuda juga boleh minum es. Emang kuda sariawan? Jangan dimanjain dong. Sekedar ember gua dibanting-banting ajakin ribut apa ya? Gado-gadonya enggak, enak loh. Gado-gade, cabenya 4. Iya, bentar ya. Cabe aja udah, enggak usah yang lain. Ya wis, bentar ya cabe ya, saya kasih cabe. Apa susahnya? Orang Jakarta asli ya? Iya. Terus aja mau tanya, Pak. Karena saya ini kan KTP-nya masih KTP ini ya. KTP apa? KTP ini apa? Musiman. Oh. Kalau bikin KTP sini gimana Pak caranya, Pak? Situ pertama kali minta apa namanya? Surat pengantar dari RT. Kalau RT-nya nganterin surat bagaimana, Pak? Jadi enggak usah pakai surat pengantar dari RT, cuman RT-nya nganterin surat gitu. Ya, itu enggak bisa, harus lurah surat minta dulu Pak. RT itu harus bikin surat pengantar dikasih ke situ. Nah, iya berarti RT nganterin surat sama saya. Ya, betul. Terus akte keluarganya dulu. Akte keluarga. Situ keluarga siapa? Apakah keluarga Pak Haji? Apakah Pak Ahmad? Apakah situ keluarga setan? Itu harus tahu. Jadi pakai ini pakai telur apa enggak? Jadi pakai telur juga, Pak ya? Apa, Bang? Mau yang ini apa yang kelapa? Yang kelapa aja. Ini coklat-coklat air apa nih? Oh, jangan-jangan ada dumbonya nih. Enggak, Bapak mau yang mana? Yang ini apa yang kelapa? Yang es kelapa aja dah. Kalau yang ini mah cucian, Pak. Jualan es ya? Hah? Jualan es. Video. Enggak tahu es. Lagi ngidam ya? Ya. Kan tadi minta gado-gado, kok udah ke es? Kok tau gue punya duit? Ini manis apa asin? Mau dong, Mas? Hah? Mbak? Iya. Ini manis apa asin? Pedes. Manis, asem, asin, ramai rasanya. Ini Pak. Ya Pak. Satu. Eh Bang, pakai sendok tahu diri dong kalau dagang. Biar... Wah, belum dikasih semir lagi nih. Patunya. Seksi ya? Seksi. Gue heran orang idam ada-ada aja sampai kuda seksi. Mau naik kuda? Naik kuda, naik mie. Orang kalau nyidam bawaannya nafsuin ya. Mau naik apa, Neng? Hah? Naik aja kalau berani. Kita harus ngikutin kemauan perempuan yang lagi ngidam. Sabar. Jangan kebanyakan emosi. Kita suaminya bukan, apa-apanya bukan. Mau minum itu nggak jadi, ini nggak jadi. Lah siapanya nggak mau sih? Awas! Mau naik gini? Apa, Mas? Hah? Kenapa?
Naik aja. Lagi nyidap tuh, Mas. Orang lagi nyidap. Mas, itu dia belum bayar dari kemarin gimana? Gue dikukin. Cakep kali. Mau ngidap? Emang ngidap. Mau naik, naik aja. Naik, ayo. Mau di mana? Hah? Mau bareng? Bareng. Asik. Saya dong. Aduh. Saya ikut muter-muter Jakarta apa ya? Muter-muter Jakarta. Jangan, celeng, udah gua muter mulu. Saya ikut, Mas. Ya. Pegangin saya. Ayo pegangin. Semuanya boleh ikut. Dong. Pek! Terus. Saya. Ngasih, saya ya. Mau ikut. Situ belum ngidam, minta dinyidamin dulu sama dia. Ah. Apa udah? Boleh. Udah, ayo tutup dulu. Ya. Oh. Mana gado-gadonya? Udah begitu doang orang ngidam. Enggak jadi deh, udah enggak ngidam lagi gue. Capek. Mana sih? Ngidam enggak jadi. Masih dua ya? Masih. Cuma nanya. Hai. Jatah. Orang Jakarta ramah-ramah ya. Dokter-dokter ajakin salaman. Jatah, lu mau aman enggak? Hah? Lu orang baru sini ya? Ngetem baru ya? Udah lama, Bang. Gua pernah lihat lu. Hah? Gak pernah lihat? Abang kamar saya. Ngajak salaman lu, lu. Jatah. Orang Jakarta ramah-ramah ya. Bukan ramah itu preman. Jatahnya mana kok? Jatah apa sih? Akrab ya anarannya. Fulus. Fulus apa? Saya ada Lebak Fulus. Mas, di sana ada terminal Lebak Fulus. Mas, Bang. Saya ini pedagang gado-gado toh. Saya ini bukan makmu. Enak aja minta fulus-fulus. Saya bilang mak. Pok, ya mau aman gak daerah sini? Oh, hansip! Lu lihat pakaian gua? Bukan hansip gak? Hai, selamat siang. Siang. Oe mau naik kuda, apa boleh? Boleh, boleh. Oe mau jalan-jalan keliling-keliling. Oh, nah, keliling-keliling. Iya. Boleh. Boleh. Ah, ah, suka jalan-jalan. Ya, oh, jalan-jalan. Mintain duit tuh. Nih. Bos, duit-duit. Mau aman jalan sini. Tuh. Lu orang minta duit sama gua lu, ah. Itu kumis segaris. Mas, lu orang enggak tahu nih isinya apa lu, ah? Apa? Duit. Embakan lu, ah. Emak-emak. Olah, pulang aja lu. Ah, gini lu. Mau keliling-keliling. Nah, gua nih mau tanya nih ya. Iya. Kalau gua ke Monas berapa? 17.000. Hah? 17.000. Pulang aja. Sama saja 8.000. Ah, iya. Ini saya turunin dulu cuman. Hanya lu dagang ini lu, ah. Iya. Lu dagang ini, iya. Ah. Gua kira lu bawa itu lu. Gua iya, enggak. Lu pulang aja lu, sini lu. Gua suka sama lu lu, ah. Iya. Lu mukanya mirip saudara gua lu. Iya. Lu sekilas kayak Lite gua lu, ah. Lu gua tenang sama lu lu. Ah. Iya. Lu ngeledek gua lu hanya-hanya. Gua mau begini. Mau keliling-keliling. Ah, sama saya 17.000, kalau 2.000 kelilingnya di atas obat nyamuk doang. Iya. Kok berhenti? Pakai ada surat. Kenapa? Ini. Ada apa? Rumahnya mana, kok? Ayah, rumah gua 3 kali langkah rumah gua. 3 kali langkah rumah. Gua tiap jalan kemana 3 kali langkah itu rumah gua. Kadang kala gua kalau udah ketiduran di empelan toko gua dagang gua. Gua dagang, gua tidur. Gua orang kaya gua. Gue cekalang aja karena BBM naik, makanya gue cekalang mau ya namanya hemat. Pahe, ha, paket hemat, oh. Haiya. Monas ngapain lo? Ya, gue mau jalan-jalan katanya Monas sekarang sudah hebat. Kalau mau supaya ngehemat transportasi, sekarang beli sepatu roda aja kok. Haiya, gue naik sepatu roda 4 kali ya. Wah, gue bukannya elit malah lugi lo. Kenapa? Gue naik 4 sepatu roda, cuy, gue mental 2 kali. Gua rumah, lu tau gak rumah gua? Rumah gua tuh gua dari ruang tamu ke ruang tidur pakai sepatu roda. Oh iya. Wah, gede banget kok. Apanya? Gede banget bohongnya. Sepatu roda. Kenapa? Ini kumis asli apa palsu? Ayah, lu jangan tanya, itu kerak iler.